Ini rencananya aku mau ke rumah adekku karena kita tidurnya. Dan ini Berpisah. aku mau bawain ke sana telepon ubi ungu, teman-teman. Dan juga ini aku punya sesuatu untuk adekku karena kemarin kan pas ulang tahun dia itu dia lagi di Indonesia gitu kan. Nah, ini aku punya sesuatu buat adekku. Apa Soalnya kan ini, pas ulang tahun dia kan di Bella? Ya Indonesia. Allah. Jangan dilihat harganya ya, Dek. Cacanya uah habis renang, lihat cantik sekali. Aduh, aduh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bimbing di my channel, berjumpa lagi bersama saya Nana Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini rencananya aku mau ke rumah adekku karena kita tidurnya berpisah. Ini rumah kita tinggalnya di rumah papa mertuanya adekku. Karena banyak rumah banget ya. Dan ini aku mau bawain ke sana telepon ubi ungu, teman-teman. Lihat, mantep banget. Nah, ini walaupun masih dingin, tetap empuk-empuk nyoy-nyoy itu ya. Nanti bisa diangetin di ini atau dikukus juga boleh. Dan juga ini aku punya sesuatu untuk adekku. Karena kemarin kan pas ulang tahun dia itu, dia lagi di Indonesia gitu kan. Nah, ini. Tapi ini wadahnya aja ya, Victoria's Secret wadahnya aja. Isinya mah lain gitu kan. Nanti lihatnya nanti di vlognya adekku ya. Apa sih dalamnya? Yang penting mah jangan melihat harga teman-teman ya. Yang penting itu nyaman dipakai gitu ya. Nggak tahu apa isinya nanti. Oke, pokoknya simak dan dangerous. Jangan lupa skip dan tidak lupa untuk di subscribe. Simak sampai akhir. Dan juga nanti aku mau bantuin adekku masak teman-teman ya. Masak untuk Abiyah dan juga untuk anak-anak. Nggak tahu nanti mau masak apa aja. Jadi aku bantu-bantu, kasihan adekku. Karena sekarang tiap hari dia harus masak. Karena Abiyahnya lagi sakit, teman-teman. Kasihan ya. Nah, teman-teman. Kemana-mana aku bawa jas selang. Terima kasih banget ya Teh Khairul Nisa. Udah dikasih tahu ya apa itu jas selang. Untung banget. Aku lihat komentar kalian dan inbox kalian ya, jadi terima kasih banget. Mohon maaf gitu ya, aku teh berasa tua banget gitu kan sekarang karena nggak tahu apa herbal-herbal yang keluaran sekarang gitu kan. Ya Allah Gusti, untung belum aku jadiin untuk seasoning makanan gitu. Jadi enak banget rasanya, seger, anget gitu kan. Kemarin kan aku serak-serak gitu kan kemarin gara-garanya kebanyakan makan ikan asin dan juga gorengan. Terus aku langsung minum ini nih, seger banget di tenggorokan dan juga langsung agak reda seraknya gitu kan. Kemarin sampai habis kayak konser, habisnya nyinden gitu. Diminum dalam cuaca apa aja enak banget. Yaudah ini aku langsung aja nanti disambung lagi minumnya ya. Karena aku mau bantuin adekku masak-masak nih. Aku bawain bawain klepon. Nanti nasi bakarnya mungkin buat sore. Dan juga tadi kita untuk ke sarapan di hutan gitu kan. Oke, pokoknya tetap stay tune sampai di rumah adekku. Oke, sekarang kita jalan menuju ke tempat adekku teman-teman. Aku mau sampai di kuncir karena panas banget cuacanya. Mau ini kita makan rame-rame gitu ya. Ada pasar kerempiang teman-teman. Cuacanya panas banget. Aku sampai pakai kacamata atuh. Oke. Ada pasar ini teman-teman hari ini pasar kerempiang. Kata adekku mah pasar kerempiang cenahan. Itu si Akang lagi di sana. Lihat tuh, lentang kelentung. Nah, di sini restoran adekku dan di sana ada pasar kerempiang teman-teman. Nah, lihat di sana ini ada cinta udah mau ke pantai, bukan pantai, ke apa. Halo Caca, hey
cantik, Ca, misalkan di sana. Hei, cantik, hei, buenos dias, cantik ganteng. Apa sayang? Iya, bukan ayam ini. Apa sayang? Oke, cuidado, ini saya ajak saya, let's go. Si, boy. Oh, cuidado ya. Cuidado sayang, Caca. Ituin jagain adekmu dong, Nak. Si karinya kong cuidado. Oh, yo. Dede Cinta udah mau ke renang aja, teman-teman. Oh my god, panas. Awas, Dek. Ya Allah, Cinta Bayo. Nusuk entar kamu ya, Nak. Mau ke pantai, ke pantai. Mau ini. Caca mau ke renang. Ya, Alex, tekan saat. Oh, ada bis juga loh. Oke, mama ke atas dulu. Adekku. Nah, udah ketemu adekku, teman-teman. Habis udah ngebolang, langsung mandi seger banget ya, Dek. Seger sekarang ya. Ya Allah. Belang, Kak. Ini hitam, ini putih. Enggak apa-apa lah, Dek. Yang penting mah sehat. Panas banget. Ini aku aja sampai kunciran ini. Nah, ini aku punya sesuatu buat adekku. Apa? Soalnya kan pas ulang tahun dia kan di Indonesia. Jangan dilihat harganya ya, Dek. Fitur yang bukan, sehat. Bukan itu tempatnya doang fitur secret. Aduh, jenahan. Kencengin sih, awas kodok lompat. Kodoknya lompat. Aksesoris aja sih, Dek. Biar gelang-gelangan cina. Ya buat kondangan cina. Dilepas. Atau enggak nanti aja buat kondangan di sini, enggak usah kemana-mana buat acara-acara penting Mama PKK. Nah, ini juga untuk naruh cincin karena kan adekku tuh apa-apa penting geletak, teman-teman. Nah, ini punya sampean? Bukan, buat dirimu. Lah. Buat dirimu. Buat dirimu sayang. Aduh. Hijau lagi. Aduh. Ih, cantik banget. Lihat. Cantik banget. Enak ya, enggak morot-morot. Iya, makanya. Melorot-melorot. Terima kasih ya, Kak ya. Nggak bisa ngasih yang ini spesial-spesial, teman-teman. Nah, yang penting nyaman dipakai, teman-teman. Karena dia selalu hilang-hilang terus. Gampang hilang punyaku. Tapi yang aku beli sama Irul itu sama aku ilang. Juga hilang lagi. Masyaallah. Enggak hilang ya itu, enggak hilang. Yang barang aku itu, barang dulu itu enggak hilang, masih ada karena agak melorot itu, jadinya enggak aku pakai. Karena hidungnya sama sih kayak pesek, aku. Kayak mau aku juga pesek tentu jadinya. Tapi yang sama Irul itu hilang, enggak tahu. Padahal itu bagus banget nih karena belinya sama tole Irul. Itu 350 itu 380. No komen aku, teman-teman. 350 katanya ya. 300 iya. Berapa coba? 5 juta. Ih, lumayan mahal itu. 5 juta, teman-teman. Katanya dia bilang katanya. Ya Allah. Ya. Tempong adekku itu itulah. Pokoknya apa jenenge orang gandeng ngono wis ilang wis. Bapak wajah sampai ngene. Tempie orang gandeng ngono ilang dia orang gak nempel ya ilang ya deh ya. Ya Allah emang bener temu adekku tuh. Gampang apa gampang lali ya. Teledor. Teledor orangnya. Orangnya teledor. Kayak tas apa-apa sekarang itu si Ruth. Si Ruth ada iparku teman-teman. Kalau ke bar apa geletak aja tas. Iya. Bilang tirut, apa kamu mah kayak Yanti kedua. Iya. Iya, kayak tas itu sekarang suamiku yang selalu itu. Iya, sayang. Soalnya kan gitu. Dia kan tipe-tipe kayak kamu juga, deh. Males bawa tas. Aku itu jarang banget kalau kalian lihat, aku itu paling jarang bawa tas kemana-mana. Paling makanya, kunci cuma aku. Kunci, tas-tas selendang. Selempang, itu aja. Kalau enggak gitu, wes hilang. Nah, tas yang dicangklong bawa ada kayak dada itu ada orang diletakkan di sini nanti dia jalannya udah jalan aja lupa. Iya. Waktu itu aku sama suami itu ke restoran ke restoran. Iya kan? Restoran. Ingat-ingat itu sudah di rumah. Lah, tas ya udah sayang.
Tapi untungnya Oh, itu disimpan disimpan. untungnya. Oh, Coba disimpan. kalau ada ini Yang live udah mahal. dilipet, teman-teman. Iya, padahal di situ ada HP lawas juga, di situ ada Itulah tempat IT adekku, teman-teman, khusus. keteledoran adekku. Teledoran, makanya kenapa aku nggak pernah bawa tas yang kayak di jinjingnya itu. Mesti hilang. Susah, susah Mesti dia mah. lali. Nggak bisa gaya dia mah. Nggak bisa Nggak bisa gaya. gaya. Harus beli tasnya yang nemplok di badan baru dia mah Iya, awet. Yang klik gitu. makanya kalau aku travel itu Traveling. benar-benar aku Iya. pakai yang punyanya suami yang selalu aku taruh di badan. Ini ada timun. Iya, Biji bagaimana timun. timun ini? Lihat. Iya, Kak, Timunnya, hasil ya Allah. timun. Ini timun apa tuh? Ada timun Arab. Timun Belanda. Timun Oh, Belanda. ini. Ya Tapi lihat. ini Timun. bibitnya bibit dari Indonesia Indonesia. kayaknya. Tapi gede-gede Sampai. banget Lah ya. iya. Kok bisa segede-gede lagi? Apa mungkin karena di... Jadinya kena besar-besar. lemah bule deh jadinya melontot. Melontot, teman-teman. Lihat segede-gede, ya Allah, berapa jengkal deh. Tuh, Ya sejengkal Allah, lebih. kalau mau nenek deh. Aduh, adekku Astagfirullahaladzim. Jen. Ini anak kemarin sudah Lah panik iya, dan tapi bawa. enak banget, enak banget, Di sini manis, seminggu ya, manis. Kak, ya? Seminggu. Iya. Lebih Seminggu lutok. katanya iya. Lebih lutok Bawa di baju cuma sini. 2 biji, gak apa-apa lah. Dicuci-cuci ntar. Dicuci, Lah, dipakai, dicuci, iya gitu dipakai. aja teman-teman ya, Iya. jangan komplain ya kalau bajunya itu aja. Gitu soalnya kita nggak niat jadi ya. Kupikirnya kan udahlah weekend di sana gitu. Kak seminggu aja. Ya udah kita mau ke rumah sana. Yuk masak-masak dulu ya deh. Ya. Yuk. Oke, yuk kita ke sana mau bantuin adekku masak. Masak Ayo, banyak teman-teman. Stay masak. tune. Itu apa ngawer-ngawer? Gini ya, Kak, Lah kalau iya deh. rumah, kalau sini, kalau Banyak kamu rumah sini. boyang, boyong, boyang, boyong teman-teman. Pakaian Meluas. rumah teman-teman. Ya Allah, gimana deh gini. Anak-anak lagi pada renang. Iya, nanti kita renang sore Iya, aja, Kak, sore ya. aja biar. Sekarang Bisa enggak? sowan. Kalau kita itu renang, masak apa? Lah iya kasihan. Nanti aja kita mas sorean. Sekarang panasnya minta ampun. Oke, nah udah di rumah mertuanya adekku. Ini aku mau bantuin langsung masak masak. Cacanya uah habis renang lihat cantik sekali. Aduh aduh. Langsung dicari itu botolnya. Alah alah alah. Mau kemana? Awas nyebut jedut. Kalau jalan gak lihat-lihat anak. Oke teman-teman, ini bantu-bantu masaknya udah selesai. Ini aku mau ke rumah dulu nih, bawa timun hasil panen adekku teman-teman. Timun dari Indonesia, gede-gede banget. Ini beratnya minta ampun. Soalnya di kulkasnya dia nggak ada tempat, jadi taruh di kulkasnya yang kita tempatin teman-teman. Ya Allah, nanti bisa dibikin receh bonteng ya. Mantap pokoknya. Dan nanti sore kita rencananya mau ke kolam renang. Pokoknya tetap stay tune aja. Lagi pada di sini nih. Hola, ¿qué haces? Intruder. Hah? Intruder. Intruder. Roblox. Roblox. Ya. Iya. Alex, que yo antes lo ngapain? Ini bocil-bocil lagi pada di sini lihat tuh. Ya Ada Allah, ceweknya satu doang. No, porque yo sigo. Awas jatuh ya. Nah ini sore harinya San Jordi teman-teman. Ini sekitar jam 5 lebih, hampir jam 6. Ini aku mau nyusul anak-anak ke kolam renang teman-teman. Nah ini sebelumnya aku mau nyamperin adekku dulu sama dede Elsa. Jadi kita terakhir jam 6 aja panasnya masih kayak gini teman-teman. Aduh mantap. Lihat yang keringnya keren. Nah, di sini supermarketnya adekku. Tadi aku beli kopi juga teman-teman. Mungkin nanti mau beli air yang botol kecil gitu ya. Supermarket. Ai, ai, ai. Siapa ini cantiknya Ua? Mau kemana nak? Mau renang, eleh. Lah baju renangnya gak dibawa enggak? Udah udah duluan. Udah duluan, Cina. Cak.
Ini wah cantiknya Uwak. Hai. Apa ini? Ele. Ide mesemnya aja. Mesemnya Mama Cuyanti. cantik. Cantiknya Uwak. Kita mau ke kolam renang nyusul anak-anak ya, deh ya. Nyusul anak-anak. Udah males gini aja. Aku tadi enggak bisa tidur juga sih. Sama, anak-anak pada mainan tadi. Cantiknya tuh nyemkeng banget ya, deh. Sayang, seneng banget. Cak. Bapak. Masih ngantuk, Nak? Enggak bisa ngiseng. Kenapa? Tadi ditambah makan apel lagi. Iya. Ini cantik banget coba jam segini juga. Ini jam 6 ternyata teman-teman. Cepet banget waktu. Lah iya. 6 sore loh ini. Iya, 6 sore loh kayak gini. Panasnya makanya ini anak-anak pada ke kolam. Ngerendam biar ini. Setiap hari ya, Nak ya. Makanya kita benar-benar spend time. Mama Dona sama Inces Caca. Inces Uwa baru bangun. Iya. Baru bangun. Tadi ini. Itu sebenarnya mau sama mas-masnya tapi nunggu dia bangun. Kasihan kalau dibangunin. Iya, Yanti udah bangun belum? Lagi ngedit sama ini nunggu bangun Dede Elsa katanya. Lagi ngedit kerja-kerja. Kerja deh. Semangat ya, semangat. Iya, duit. Duit buat kuliah anak, sekolah anak gitu ya. Anak-anak, masa depan anak-anak. Masa depan deh. Anak-anak. Iya, anak 4. 4 loh, Kak. 4 deh, ya Allah. Ya Allah. Iya lihat. Iya. Pandang rendem. Aduh, pemandangannya cantiknya enggak. Cantik banget. Iya, oh, sunrise atau sunset. Iya, mbok ya diganti. Tuh lihat tuh. Bawah sekarang enggak. Bawah dulu. Alek lagi makan apa saya? Hah, makan soto ya? Enak banget sotonya. Nah, endelnya Uwa lagi grumpy hari ini endelnya Uwa. Del? Eh? Eh, udah cantik aja udah mandi endel Uwa. Iya. Mau lagi kuahnya sayang, Alex. Kirim sopa. Oke, teman-teman, ini renangnya sudah pulang ya. Udah selesai. Jadi aku pamit sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notification terbaru dari video saya. Asal lagi hati nuhun lujeng kantun sadayana. Bye bye. Love you pokok nama. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.